بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji Pak Ustadz. Saya baru ketemu Ustadz Kiai yang cahayanya bagus Allah dan bening, ini pertama. Yang kedua, saya umur 74 tahun, tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah Sallallahu. Alhamdulillah Rabbi Alamin, ilmu saya bertambah satu sekarang Pak, luar biasa. Saya juga merinding ini Pak, dengarnya. Selama ini saya gak ngerti bapaknya roh itu siapa. Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nabawi ini sama juga, mudah-mudahan. Tapi gak tahu, seperti Pak Ketua ini kayaknya mungkin lebih ahli, sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa, bahwa saya ngelang wa roh saya ini adalah Nur Allah, Nur Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding, atau apa namanya, bulu kuduk ini, kalau kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk Pak, bulu kuduk itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah yang terakhir ini Pak, tadi orang ahli sodoko jariah, kaya raya, banyak duit, tapi kok masuk neraka? Gimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustaz karena cahayanya luar biasa buat saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nur adz-dzati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Betul Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa kita, ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah, salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah, dijawab oleh beliau merinding bapak. Ruh kita Pak yang ya taqasyairu min hujululul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 22, 23 ya, 23. Bergetar karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hakikatnya ada pada siapa? Khuluquhul Qur'an kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polahnya, zahir batinnya adalah Al-Qur'an. Disebut nama Nabi taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Qur'an, pasti bergetar Pak sang para pecinta. Pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma salli ala Muhammad.